Aktris peran asmara Abigail Sumiskum tengah menikmati masa lajangnya dan memilih untuk fokus bekerja. Terlebih lagi, asmara merupakan orang yang sangat mencintai pekerjaannya di dunia seni peran. Wanita berumur 31 tahun ini merasa jika dirinya akan bahagia ketika bertemu dengan jodohnya secara tiba-tiba. Ucap pemain film, Pengabdi Setan, itu. Saya kan fokus kerja, tapi ada keinginan. Pasangan mungkin seperti apa? Semoga ini ya dapat yang mendukung pekerjaan saya tentunya. Tapi merasa sulit gak sih untuk mendapatkan sosok laki-laki seperti itu? Enggak sih, sebetulnya kayak dapat aku selalu rata-rata dapat yang mendukung, karena kalau tidak mendukung pasti dari awal nggak jadi. Cuman kayak memang aku lagi happy juga sih, lagi happy-happynya kerja. Jadi mungkin kayak kalau misalnya nanti saatnya jodoh itu, kayak aku pasti kayak kalau nggak direncanain kayaknya bakal lebih indah sih, maksudnya kayak tiba-tiba hadir. Oh, aku suka yang adventurous sih. Jadi yang bisa spontan dan apa ya, surprising. Jadi nggak gampang tetap nggak monoton. Intinya nggak monoton. Harus di dunia entertain juga atau boleh pengusaha? Aku kayaknya mungkin dunia kreatif menyenangkan mungkin. Jadi bisa ngomongin seni ya, tapi nggak harus dari dunia entertain. Yang penting dia cinta sama pekerjaannya dan passionnya. Jangan lupa subscribe ya.